Cuma Yohanes tadi ni, Uncle V ni, dia arranger. Ha. Mana dia dua orang, dia ni sahabat partner buat lagu lah. Tapi yang arrangernya Uncle V tu. Jadi kalau nak mudahkan apa, nak mudahkan faham, mana toke tu JS Kevin, Zul Adnan dah meninggal. Tokan masak tu tak meninggal lagi. Oh ya, yeah, betul. Okay. So satu dibuat lagu-lagu dementri pun memang itulah dia punya mood lagu tu. Betul. Tukang masak tu lagi. Itu sebenarnya. Mana tukang masak tak mati lagi. Toke je dah mati. Toke restoran. Kau faham habis tu. Kan nak mudahkan kalau faham. Betul. Sebab ada dengar lagu ini dementri tu. Ada lagu semua mood macam yang bawa the ekspedisi, bawa the kumpulan rock lah. Memang itu tukang masak. Betul. Mana tukang masak tu tak mati lagi. Tapi kau tu saya jujur lah, budak serok ni bertuah tu. Kumpul-kumpul ni. Okay, ini Kevin Place. Kevin Place. Cik Long buat ni untuk apa masa tu? Oh, ini untuk rakaman apa, album Dementri. Kan masa tu tahun. Oh, tahun. Tak ingat. Ingat tak? Tahun. Tak ingat dah, lama sangat. Kan? Lama sangat. Memang Cik Long buat ni untuk ni lah. Untuk music. Industry. Itulah, kalau korang datang ke Muka Suruk ni, ha ni lah. Wajib pergi ke sini lah. Ni sejarah kumpulan Dementri yang ada album. Apa, Suara Kita tu. Cik Long antara orang yang kuat, apa, orang penting juga lah buat, apa ni, untuk album ni lah. An Kevin, dia memang stay sini ke macam mana masa tu? Kalau dia buat lagu untuk kumpulan Dementri, dia stay kat sini lah. Oh, okay. Uish, apa? Dia tertilam. Dia duduk sini, memang dia... Dia buat lagu sambil dia mengajar budak kita berkaitan dengan muzik. Oh. Singgahkan bell, dia boleh buat lagu. Oh, boleh? Teknik buat lagu tu dah ada pada bell. Oh, okay. Mana ilmu tu dia dah turun. Tengok, ni ada gitar ni. Gitar. Ni apa ni? Itulah An Kevin. Oh, An Kevin macam ni. Ni An Kevin. Ni JS Kevin. Kalau dengar An Kevin macam teringat JS Kevin. Dia ada kaitan ke tak, nanti kita tanya Cik Long ni. Tanya Cik Long. JS Kevin dia punya album apa? Dia punya Anugerah Platinum eh? Platinum ini Ekspedisi. Oh, dekat sini simpan kat sini. Ini galeri. Galeri dekat sini. Apa kaitan dia Cik Long? JS Kevin. An Kevin ni dengan JS Kevin ni macam mana? Nak tahu juga. Setahu saya An Kevin adalah Yohanes Talib. JS Kevin ialah Zul Adnan. Okay. Mereka ni adalah sahabat baik. Sahabat. Sahabat karib. Sama-sama buat lagu. Apa yang saya tahu lah. Oh, yang okay. Diketahui oleh An Kevin. Sebab saya ingat dia macam apa? Ingatkah dia beradik? Saya ingat dia beradik. Oh, bukan ya? Dia brother. Macam kita lah, kita kata brother. Oh. Maksudnya An Kevin ni dia buat lagu jugalah. Ya, dia arranger. Apa-apa yang diberitahu saya, dia arranger kepada lagu-lagu arwah JS Kevin. Oh, okey. Apa yang diberitahu saya lah. Dari gambar lah. Arwah JS Kevin. Yalah, tengok ni. Dia ni macam dua sahabat baik lah ni. Ya, brother. Kalau nak senang diceritakan, JS Kevin ni, dia sebagai apa? Kalau An Kevin dia sebagai apa? Dia begini. Saya mudahkah untuk gambarkan. JS Kevin ni toke restoran. Okey. An Kevin ni dia tukang masak. Dia arranger kepada lagu-lagu JS Kevin. Berarti sekarang ni JS Kevin dah meninggal. Mana toke restoran dah meninggal. Tapi tukang masak tu masih hidup. Hanya boleh saya kesimpulkan lah. Okey, itulah maknanya kalau kita dengar album yang apa tu, Dementri tu, yang suara kita tu kan. Dia punya bunyi dan sound dia pun ada ciri-ciri macam muzik yang macam zaman-zaman seangkatan JS Kevin juga kan. Ya. Muzik rock apa, sound dia macam contoh ekspedisi ke kan. Yang tukar masak yang sama. Jadi kita rasa masakan yang sama lagi. Itulah.
okay. Cuma agak bertuah sedikit Dementri ni, pelancaran album dia Suara Kita ni dilancarkan oleh mantan PM kita pada tahun pelancaran album Dementri. Memang satu-satunya sejarah dalam industri tanah air. Tak ada PM yang lancarkan album. Dekat mana dia buat? Ini di Tasik Mentiga. Oh, Tasik Mentiga. Ini gambar mantan PM. Saya lipat tanda tangan. Okey, okey. Oh, masa ni ada Cik Long ni. Ya, baju merah. Cik Long tu. Kenangan lah Cik Long ni. Kenangan kan? Tak ada lah. Kita apa? Jor Rashid. Ni gambar Jor Rashid. Jor Rashid. Ni pun arwah Datuk JJ. JJ. Datuk Sri. Datuk Sri. Bel masih ada sini. Bel masih. Masih. Okay lah. Ada cerita mengatakan di dalam dirimu ada rahasia. Mungkin ada yang tahu, walaupun misteri.